Kayaknya nggak ada siapa-siapa, Cika. Ih, Bunda, tadi ada yang lewat. Ya udah, Bunda cek dulu ya ke kamarnya. Gak ada, Cika. Di kamarnya juga gak ada. Ih, serius, Bunda? Tadi ada yang lewat. Kamu salah lihat kali. Tapi tadi aku lihat ada yang lewat kok, Bun. Tapi Bunda udah cek, gak ada orang di atas. Tiba-tiba berubah. Selama Bunda nikah sama Papa, sama sekali Papa gak pernah kasar sama Bunda. Selalu lembut. Tapi sekarang tiba-tiba Papa marah. Papa teriak-teriak marah dan kasar ke Bunda. Mungkin Papa lagi ada masalah kali ya di perkebunan. Makanya sampai dibawa ke rumah gini. Bunda juga mikirnya kayak gitu. Kayaknya pikiran Papa kamu lagi kalut. Kamu kok belum tidur? Udah malam loh. Aku lagi nyari Bitarmi, Bun. Soalnya aku mau minta tolong sama Bitarmi buat packingin pancake durian. Soalnya buat pesanan besok. Cuma dari tadi aku cari Bitarmi nggak ada. Kamu nggak coba cari ke kamarnya di atas? Udah kok, Bun, tapi nggak ada. Oh, ya udah kalau gitu Bunda aja yang bantuin. Hah? Yang bener. Loh, suara geletak-geletak apa ya di dapur? Bitarmi kali ya? Bi? Kalian nutup laci? Ih, Bunda, itu kebuka sendiri. Apaan sih, gak mungkin lah kebuka sendiri. Gak apa-apa. Ini pasti Bitarmi nih yang lupa. Yaudah. Kamu jadi packing? Yuk, kita packing. Emang banyak banget pesanan packingnya? Banyak banget. Makanya aku gak bisa kalau sendirian. Iya, nanti ada yang bantuin. Aja ya. Udah deh. Itu Bitarmi. Kayaknya dia masuk ke kamarnya deh. Masa sih? Kayaknya nggak ada siapa-siapa, Cika.
Bunda, tadi ada yang lewat. Ya udah, Bunda cek dulu ya ke kamarnya. Gak ada, Cika. Di kamarnya juga gak ada. Serius, Bunda? Tadi ada yang lewat. Kamu salah lihat kali. Tapi Bunda udah cek, gak ada orang di atas. Siapa? Salah lihat kali kamu, Papa kan juga ada di kamar. Haji, ini berapa nih semua kopi ini? Nanti nanya. Nanya tok, ada mana nih? Kan yang punya orang kopi Pak Haji. Enggak jawab aja juga tadi berapa lu pak nanya ke sini. Lihat, semuanya berapa nih? 700.000 bang bopak. Alam bingung ini, ngakunya orang kaya di kampung Kutit, bayar segitu aja pakai hitung-hitungan. La haula wala quwata illa billah. Mir, kopi rasanya cuma kopi, gulanya ketinggalan, 700. Masih enakan kopi yang jalan pakai sepeda. Lagi satu lagi nih, kita jangan ngotot-ngotot. Dan yang buat saya, ini orang paling kaya di kampung Kutit. Ini mata enten, ntar ada lepas juga mata enten. Bukan masalah mahalnya, cuman 700 kan logikanya jauh banget. Satu arah soalnya. Enggak usah, Pak.
Kita bisa sendiri kok. Sebenarnya saya juga nggak ada niat sih naik motor, tapi kalau dipaksa ya apa boleh buat. Kan motor ada dua tuh, Ros. Pas banget tuh. Udah yuk. Ya bener banget. Gak usah sama aku, biar aku tempat sama Rezeki. Jangan. Biar saya sama kamu, Rosalinda sama Reza ya. Ya Ros ya, itu motornya Reza lebih bagus, lebih mahal ya. Oke, come on, yuk kita naik, tidak muat. Sekarang anginnya masih kurang. Siapa nih nganterin aku? Kak Wayan, kita jalan. Tanya Kak Wayan. Ayo, come on. Aduh, mogok. Mungkin saya terlalu berat. Tuh, kan mogok kan harusnya saya. Mari. Ya. Ya Allah, benar-benar. Assalamualaikum. Salam, Bro. Baru diomongin tuh datang. Aku boleh ngobrol sebentar nggak? Mau ngobrol ya? Iya, Pak Haji. Sama Afifah. Iya, Pak Haji. Oh iya, nggak apa-apa. Boleh? Boleh, nggak apa-apa. Oh, ini masih kotor nih semuanya nih. Ini juga belum dipel, belum gelap ya? Kan ngepel tugasnya Pak Haji. Aduh, tobat. Terasa besar banget. Ya udah kerjain. Ini beneran saya disuruh lap sama ngepel lah. Ya, Ani nggak pernah nggak benar kalau ngomong benar. Iya? Yeah. Iya. Yeah. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa, kok pulang aja. Ya udah deh. Ini doang ngepel sama lap. Bisa lah. Ini lap ini. Aku belakang dulu deh. Ya.